Ini adalah komunikasi SPI antara dua microcontroller. Untuk koneksinya yaitu SS, PB4, MOSI, MISO, SCK, urut. Nah, ini data dikirim dari master dan diterima di slave. Untuk masternya kita menggunakan ATmega 16 di sini. Nah, ini. Dan slave-nya kita menggunakan ATmega 8535. Untuk LCD-nya kita menggunakan 4 bit yang mana LCD-nya terletak pada PD port D. Nah, ini. Datanya akan sama terus antara slave dan master. Ini data counter. Sebagai catatan, ground di sini jadi 1 dan VCC 5 volt juga dari 1. Asalnya dari port yang besar ini. Ini ground VCC-nya. Nah, saya kasih ke slave, dari master ke slave. Ground VCC-nya saya ambil dari master, saya taruh di slave. Oke. Terima kasih.